Baik, terima kasih Pak Ujang sebelumnya selaku MC kita pada hari ini yang telah membantu pembukaan acara webinar pada hari ini. Terima kasih juga Pak Ujang telah memaparkan sedikit profil saya selaku moderator yang akan menemani Bapak-Ibu peserta webinar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu peserta webinar pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di webinar Pengda RJI Bengkulu seri pertama pada hari ini tanggal 22 Oktober 2020. Semoga Bapak-Ibu peserta webinar pada hari ini tetap dalam kondisi yang sehat dan baik meskipun kita dalam masa pandemi COVID-19 dan bertatap muka melalui kegiatan daring ini. Bapak-Ibu peserta webinar sekalian, saat ini di tengah-tengah kita telah hadir kedua narasumber kita, yaitu Bapak Azhar Aziz Lubis dan Bapak Supriyono. Beliau akan menyampaikan materi tentang academic writing dan Mendeley pada hari ini. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan tata tertib dari kegiatan webinar yang akan kita ikuti pada hari ini. Ya, bisa di screenshot untuk tata tertibnya. Oke. Ini adalah tata tertib yang kita gunakan di dalam kegiatan Zoom kita pada hari ini. Jadi, aplikasi yang digunakan adalah Zoom Quick Meeting. Jadi, dipastikan di laptop, PC, atau ponsel, atau tablet yang sudah Bapak-Ibu gunakan. Kemudian, bagi peserta, ya, selama 20 menit itu diharapkan hadir sebelum kegiatan dimulai. Selanjutnya, peserta via Zoom harus menggunakan nama asli dan disarankan peserta menggunakan virtual background. Yang keempat, peserta diminta mematikan mikrofon ketika acara dimulai. Selanjutnya, peserta yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat yang ada di Zoom nantinya, seperti yang terlampir pada layar Bapak-Ibu sekalian. Untuk yang keenam, untuk link evaluasi ataupun sertifikat akan dibagikan oleh panitia 20 menit sebelum seminar virtual berakhir. Selanjutnya, yang terakhir yaitu sertifikat akan dibagikan kepada peserta melalui email yang sudah didaftarkan paling lambat H+3 setelah kegiatan berakhir. Jadi itu adalah tata tertib kegiatan kita pada hari ini. Nah, demikian untuk tata tertibnya. Selanjutnya, yang akan disampaikan oleh Bapak Azhar Aziz Lubis. Beliau merupakan Managing Editor of JOL dan seorang Crosstab Ambassador. Beliau kebetulan merupakan ini dari Universitas Bengkulu. Jadi untuk itu mungkin kepada Bapak Azhar Aziz Lubis, apakah sudah siap Pak untuk memaparkan materinya? Ya, sudah siap, Bu. Sudah. Kalau begitu mungkin langsung saja Pak untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera Ibu semua. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan webinar pengurus daerah RJI Bengkulu seri pertama tentang academic writing. Izinkan saya membagikan sedikit yang saya tahu dari beberapa ilmu yang saya pelajari, meskipun itu tidak begitu sempurna, dan nanti meskipun ilmu itu belum begitu sempurna, dan saya yakin Bapak Ibu teman-teman di sini semuanya lebih hebat dari saya. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Ketua RJI Pengurus Daerah Bengkulu, Bapak Karona, kawan-kawan Pengurus Daerah RJI Bengkulu, ada Sekretaris Mas Parwito. Kemudian ada juga Mas Eko dan kawan-kawan yang hari ini stay di TMS, ya, Tri Mandiri Sakti. Luar biasa, mudah-mudahan sinyal kuat itu, Pak. Oke,
Saya akan berbagi beberapa pengalaman tentang academic writing. Kalau di sini ada Bapak Ibu dari profesi dosen, guru, atau mungkin mahasiswa, saya pikir ini materi cocok buat Bapak Ibu, buat kita semua, karena ini adalah dunia akademis, dunia yang dekat dengan baca dan tulis. Hari ini saya akan coba memaparkan judulnya Writing for Scholarly Publication, menulis untuk publikasi ilmiah, beberapa sudut pandang, beberapa ilmu, some insights. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Azhar Aziz Lubis, MPD, Magister Penderitaan, kalau kata orang ya. Saya dari Universitas Bengkulu, dan hari ini ada tiga manah besar yang saya pegang, yaitu sebagai Managing Editor di Joal. Joal itu Journal of Applied Linguistics and Literature, sudah Sinta 3 dan sudah DOAJ, dan sudah mengajukan Scopus, dan sudah dalam tahap under review oleh CSAB. Minta doa Bapak-Ibu, mudah-mudahan salah satu jurnal di Bengkulu ini bisa masuk ke Scopus Database. Yang kedua, saya juga menjadi reviewer Mitra Bebestari di IJLTAL, Indonesian Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics. Ini jurnal Sinta 2 di YIN Samarinda. Dan yang terakhir, yang terbaru adalah saya adalah Crossref Ambassador. Ini baru 2 bulan. Ya. Semua yang saya tahu insya Allah akan saya bagikan kepada Bapak-Ibu. Kita saling berbagi apa yang saya pernah alami dan apa yang pernah saya rasakan dan apa yang Bapak-Ibu alami tentang satu hal, mari kita diskusikan bersama. Saya nggak akan berlama-lama. Yang pertama ini, ada satu bagan diagram menarik yang saya dapatkan saat saya mengikuti workshop tentang publikasi ilmiah waktu saya dulu mahasiswa di Universitas Negeri Malang, yang disampaikan oleh Bapak Handoyo Puji Widodo. Saya rasa nama ini sangat familiar, ya, Handoyo Puji Widodo. Saya rasa nama ini sangat familiar karena beliau itu adalah orang yang cerdas, brilliant, dan hari ini aslinya beliau itu dari Jember, ya, dosen di Polije, Politeknik Negeri Jember, tapi hari ini beliau di Universitas Saudi Arabia. Sebelumnya di Shantou, China, dan berbagai macamnya. Ada yang unik yang ketika saya melihat sebuah diagram yang dia share waktu itu. Ada di sini gambar publishing landscape, the politics of publication. Ada istilah yang digunakannya adalah politik publikasi. Di situ ada kata-kata business opportunities. Kemudian di kanan dan kirinya ada writer as a producer. Ada penulis sebagai orang yang memproduksi tulisan, memproduksi karya ilmiah, meneliti, mengabdi. Ya. Di sebelah kanan kita ada reader as a consumer, pembaca. Ya, jadi ada yang memproduksi, ada yang membaca, ada yang membeli. Nah, di bawahnya ada publisher as a broker, sebagai pembeli, broker. Broker itu orang yang membeli sesuatu, membayar. Nah, kalau kita lihat alur bagan ini, diagram ini, mungkin kita akan familiar dengan istilah jurnal, the index, gitu ya, Scopus, jurnal terakreditasi, terakreditasi nasional. Ada lagi jurnal Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, apa yang kita alami hari ini itu sebenarnya tidak lain, tidak bukan dari merupakan dari lingkaran diagram ini. Kenapa dikatakan Handoyo di sini business opportunities, ada peluang bisnis? Karena beberapa jurnal itu menarik biaya publikasi yang tidak wajar. Ya, beberapa jurnal. Kalau wajar-wajar saja sama-sama bisa maklum. Tapi ada beberapa jurnal yang memang menarik biaya tidak wajar. Makanya di Handoyo katakan itu sebagai sebuah peluang bisnis. Tetapi Bapak-Ibu jangan salah, kalau Bapak-Ibu pandai menulis ya, untuk publikasi ilmiah, bukan menulis cerita fiksi ya, menulis untuk publikasi ilmiah, tulisan Bapak-Ibu pun bahkan mau dibayarin sama orang. Nah, ini yang
disebut handoyo sebagai opportunities. Jadi bukan hanya jurnal, publisher, penerbit yang akan mendapatkan peluang bisnis dalam hal tulis-menulis ini, dunia tulis-menulis ini, tetapi juga penulis itu sendiri. Bapak Ibu, saya sedikit sharing, saya tahun 2018 saya nulis di jurnal Cinta 2 namanya Dinamika Ilmu. Dinamika Ilmu IAIN Samarinda. Karena itu jurnal Cinta 2 dan pertama katanya dia pertama sekali terakreditasi Cinta 2 dan dia mendapat bantuan besar dari Kemenristek waktu itu, kami semua penulis dikirimin uang. Jadi semua penulis yang publish terbit di situ dia kirimin uang dan tidak ada pajak-pajak itu. Jadi dia kirimin uang, dia minta rekening. Nah, itu salah satu peluang saya pikir yang menjadi angin segar bagi kita. Itu tadi 2018 saya nulis enggak, sebenarnya saya enggak tahu itu ada hadiah dari jurnal itu untuk memberikan insentif bagi penulisnya. Luar biasa itu. Jadi kita nulis, kita dibayarin. Ya. Biaya publikasinya nggak ada, nol. Jadi semua yang terbit itu dikirimin uang sebagai insentif katanya bagi penulis. Nah, beberapa jurnal itu ada yang begitu, ya Bapak Ibu. Jadi inilah yang disebut handoyo sebagai peluang bisnis. Nah, jadi itu yang mungkin harus kita sama-sama pahami. Maka keterampilan menulis ini sangat penting. Mau itu di bahasa Indonesia ataupun di bahasa Inggris. Nah, masalahnya adalah ada perbedaan gaya retorika memang. Ada perbedaan gaya selingkung. Ada perbedaan cara menulis antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Ini aja masalahnya Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh budaya. Banyak kajian-kajian linguistik terapan itu sudah mengkaji tentang kenapa ya orang Indonesia sulit menulis, sulit publikasi di jurnal-jurnal ilmiah Trindex, Scopus misalnya. Mau itu bidang sains, kalau sains lebih mudah, sains lebih mudah, eksakta lebih mudah. Yang susah itu humaniora biasanya. Kenapa ya? Nah, ternyata salah satu faktornya adalah faktor terbesar adalah culture, budaya. Budaya kita, Bapak Ibu, adalah budaya timur. Budaya timur itu tidak langsung dia, indirect. Sedangkan budaya barat itu langsung, direct. Kalau kita ingin mengatakan cinta, orang timur Indonesia, itu nggak langsung bilang I love you. Tapi dia jalan dulu dari permulaan pertama kita bertemu, saya melihat wajahmu, dan sebagainya, baru dia akhirnya dia katakan I love you. Sedangkan di dunia barat, kalau dia ingin mengungkapkan cinta kepada seseorang, dia langsung saja katakan I love you tanpa ada mukadimah dan sebagainya. Nah, ini salah satu penghalang yang juga kebawa-bawa ketika kita menulis. Nah, kalau kita bisa membiasakan diri mengubah mindset kita pelan-pelan, ya, dari mindset Indonesia dalam menulis, loh ya, dari mindset Indonesia ke mindset Barat dalam menulis, saya pikir itu akan lebih mudah. Nah, nanti akan kita bahas. Jadi kenapa perlu diulas, dipelajari, dikaji tentang menulis ilmiah, academic writing ini. Mau itu mahasiswa, mau itu dosen, pasti semua kena. Berlaku yang namanya menulis ilmiah. Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, ini yang menarik nih. Kata handoyo, kalau kita ingin menulis sebuah artikel ilmiah untuk diterbitkan di jurnal, satu katanya syaratnya, pahami struktur artikelnya. Artikel ilmiah, bukan fiksi. Kalau fiksi nggak perlu pakai struktur yang ketat. Tapi kalau yang namanya artikel ilmiah, wajib kita ketahui apa itu biasanya. Itu ada title, ada judul. Nah, dan ini uniknya bahasa Inggris, Bapak Ibu. Ini uniknya bahasa Inggris. Mungkin pun di beberapa bahasa Indonesia ada, ya, di beberapa jurnal yang berbahasa Indonesia. Dia kunci kita, dikuncinya kita dengan jumlah kata. Luar biasa. Ya. Jadi kalau lebih dari 21 misalnya, udah cut, salah. Harus revise, harus revisi. Ya, begitu juga dengan abstrak misalnya.
abstrak kalau 500 kata udah pasti ditolak gitu. Atau kalau hanya 50 kata, kurang dari 80 pasti ditolak. Nah, di situ ada yang namanya makna ya. Jadi kita harus punya kosakata-kosakata inti yang dipakai pada artikel ilmiah. Harus mesti enggak bisa enggak Bapak Ibu. Kita harus tahu apa aja ya kata-kata yang digunakan. Dan biasanya kata-kata yang digunakan itu adalah jenis kata-kata formal. Tidak pernah digunakan kata-kata bahasa tingkat non-formal yang digunakan dalam keseharian, tidak pernah. Ya, selalu yang digunakan adalah bahasa formal. Lihat, kita bisa lihat di sini, itu misalnya judul aja, 6-21 kata. Kalau saya pernah lihat jurnal nasional ya, berbahasa Indonesia, itu dia batasin 15 kadang. 15, 12 maksimal atau 15. Jadi kalau di atas itu udah dia tolak langsung. Ya, sama juga dengan abstrak. Nah, abstrak tuh ada yang sampai 300 ada, benar. Ada juga yang sampai 250 kata. Nah, jadi itu relatif saja. Tapi tidak pernah itu 500 kata, 400 saja nggak pernah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau bisa menulis, coba kita strict, patuhi dulu, patuhi aturan baku yang dipakai di dunia internasional. Dan para pengelola jurnal nasional yang terakreditasi itu Sinta 1 2 3 4 5 6 itu pun acuannya sama ke sini. Ya, acuannya ke academic writing yang berbahasa Inggris, gaya retorika berbahasa Inggris maksud saya. Nah, lihat lagi di situ ada background. Jadi sebuah latar belakang itu biasanya berisi 100 sampai 1200 kata. Alasannya, kan, kemudian diikuti dengan research statement dan goals, purpose, tujuannya. Itu diikuti dengan itu sehingga 1200, kalau kita ambil maksimalnya, 1200 tambah yang bawahnya 100, jadi sekitar 1300 kata. Bapak Ibu, satu halaman A4, Microsoft Word, satu halaman itu A4, margin normal, itu biasanya 500 kata. Ya, 500 kata. Jadi kalau dia 1300 kata, ya itu sekitar berapa itu tiga halaman, jadi atau dua halaman, jadi nggak begitu banyak sebenarnya introduction, itu pendahuluan gitu ya. Bahkan ada, saya pernah baca baru aja minggu lalu, baca jurnal tulisan orang Indonesia terbit di jurnal Scopus ASEAN ESP, ya, itu hanya satu halaman pendahuluannya, langsung dia masuk ke research question. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian dilanjutkan dengan ada di sini literature review. Nah, ini di yang di merah ini beberapa jurnal ada menggunakan, beberapa lagi ada yang tidak. Nah, ini ada sah-sah saja. Kalau dia tidak menggunakan kajian literatur, dia biasanya polanya IMRAD. IMRAD. I-nya introduction, R-nya itu results and discussion, ya kan? IMRAD. IMRAD, research and discussion, RAD, D-nya discussion. Ini sudah selesai. Tetapi ada juga pola yang begini, yang menulis pakai kajian literatur. Nah, itu boleh-boleh saja. Yang penting kita harus pahami dulu. Nah, kemudian itu ada jumlah katanya juga di situ. Ya, ada 1500 kata. Kemudian ada method. Nah, penelitian wajib ada metode penelitian. Dan metode penelitian itu harus wajib terdiri dari satu, desainnya apa, partisipannya siapa, manusiakah apa non manusia, prosedurnya gimana, pengumpulan datanya bagaimana, dan menganalisis datanya bagaimana. Itu wajib ada Bapak Ibu. Kalau salah satunya hilang dalam sebuah artikel ilmiah, kita nggak mungkin bisa menang, nggak mungkin bisa diterima. Kemudian ada di situ discussion, finding, discussion. Saya sering menemukan beberapa tulisan yang masuk ke jurnal yang saya review, semua sudah bagus ya, bagian dari awalnya sudah bagus, dari title sudah bagus, tapi banyak kita problem di sini Bapak Ibu, di discussion. Kebanyakan, termasuk saya juga yang masih belajar, kebanyakan kita masih sulit dalam berdiskusi, ya, menulis hasil diskusi. Bahkan kadang-kadang beberapa penulis itu lari dari apa yang didiskusikan. Ini lebih gawat lagi, ya. Nah, jadi apa yang harus ada dalam diskusi
diskusi itu mendiskusikan kembali apa yang sudah ditemukan di finding, di hasil. Apa yang didiskusikan? Yang didiskusikan sisi positifnya, sisi negatifnya, satu. Yang kedua, konfirmasi atas apa yang telah ditemukan di atas yang kita ulas di bagian pendahuluan. Jadi, di bagian discussion tidak boleh muncul nama baru, Bapak Ibu. Ini sering terjadi. Dia mengulas A, B, C, D, E, F, G, sampai G di introduction, di pendahuluan. Kemudian dia temukan hasilnya, A, B, C, D, E, F, G. Nah, kemudian di diskusi, ya, diskusi dia tambah itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ya, terlalu meluas. Ya. Kalau mau menambahkan setelah G, berarti I, J, K, L, M, N, O, P, Q, itu boleh nanti di suggestion. Nah, boleh di saran nanti. Tapi apa yang didiskusikan itu harus mengkerucut dulu dari apa yang ditemukan. Khususnya dari apa yang kita bahas, yang kita ulas di bagian pendahuluan. Dan lagi-lagi itu masalah pertama. Masalah kedua yang sering saya temukan adalah kita kekurangan kosakata, Bapak Ibu. Kita kekurangan kosakata. Apalagi ya, seringkali berulang kosakata kita. Mau itu bahasa Indonesia, mau itu bahasa Inggris. Kita kekurangan kosakata. Nanti saya ajarin ada beberapa mesin-mesin online yang membantu kita dalam mengatasi kekurangan-kekurangan itu. Jadi kita sering kekurangan kosakata. Mau itu dosen, mau itu mahasiswa, ya sering kekurangan kosakata. Jadi berulang dia, sering berulang kata-kata yang sudah kita tulis di atas. Nah, kemudian setelah itu ada lagi urutannya itu conclusion, ya kesimpulan. Dan yang terakhir, nah references ini juga masalah ini. Sering sekali ya, references, daftar rujukan, ini menjadi problem. Menjadi problem. Kalau Handoyo menulis di sini 25-60 jurnal, nggak mungkin kalau kita pengalaman, ini yang Scopus ini biasanya. Kalau yang pengalaman saya untuk jurnal nasional, itu mungkin itu cukup 10 sampai 15 ya atau 20 kalau yang jurnal-jurnal nasional terakreditasi. Kalau syukur-syukur Bapak Ibu kita kalau bisa sampai 25 jurnal daftar rujukannya ya. Nah ini dan 3 sampai 5 nih seminal books, buku yang famous, yang seminal, yang terkenal, yang bukan buku yang abal-abal ya. Jadi buku yang terkenal. Apa itu ciri-ciri buku terkenal? Diterbitkan oleh penerbit terkenal. Udah, itu aja. Ya, jadi penulisnya terkenal dan diterbitkan oleh penerbit yang terkenal. Jadi penulis sama penerbitnya terkenal. Atau penulisnya nebeng dengan penulis terkenal. itu boleh jadilah kalau begitu ya. Nah itu ya, jadi harus ada memang buku. Kenapa lebih sedikit buku jumlahnya daripada jurnal? Karena kebaharuan ilmu, Bapak Ibu, kebaharuan ilmu itu ada di artikel jurnal. Tidak ada di buku. Di buku itu hanya dia bersifat konsep. Itu Bapak Ibu ya. Nah yang terakhir, appendixes itu adalah lampiran. Ya kalau ada boleh dilampirkan, kalaupun tidak, tidak perlu. Kalau diminta sama pengelola silakan dilampirkan. Kemudian kita lanjutkan ke sini. Nah ini... itu tadi dari Handoyo, ini kira-kira bagannya, kalau dia dibuat dari sebagai sebuah bagan. Ini dari Waluyo, Budi Waluyo 2020. Di atas sekali ada abstrak, jadi dia mengkerucut ke tengah itu ya. Nah, Bapak-Ibu, dalam menulis sebuah artikel ilmiah, sebenarnya sudah ada pola. Sudah ada pola kata-kata, kita tinggal ikuti aja sebenarnya. Ya, apa yang digunakan. Hanya saja yang berbeda ya yang kita temukan konteksnya. Kalau pola kata-kata itu sudah ada, seperti misalnya untuk bagian introduction, pendahuluan. Ini ada di sini establishing a territory. Jadi kita harus menjelaskan wilayah kajian kita. Adakah kata-kata yang digunakan? Ada Bapak Ibu, ini lihat ini. In the past decade, much research has focused on. Nah, dia bilang di masa lampau, banyak penelitian hanya berpusat, misalnya saya kajian bahasa ya, di masa lampau penelitian, peneliti-peneliti bahasa hanya berpusat pada aspek berbicara. Nah, seperti misalnya si fulan, si fulan, si fulan. Nah, ini dia harus nyatakan dulu wilayah dia di mana. Di mana wilayah yang mau kamu
utarakan. Oh, ternyata berbicara, keterampilan berbicara. Makanya dia harus review dulu di situ. Nah, kemudian ada lagi di bawahnya itu untuk bagian establishing a niche. Itu ada contoh kata yang digunakan, it remains unclear why. Nah, itu contoh kata yang digunakan. Itu boleh kita pakai, Bapak Ibu. Ya. Ternyata tidak jelas juga mengapa peneliti zaman dulu itu hanya mereview berbicara. Nah, itu sudah kontra itu. Jadi dia bisa membandingkan dan bisa mencari persamaan dan bisa mencari perbedaan. Nah, itu sudah kemampuan HOTS sebenarnya, Bapak Ibu. Sudah kemampuan berpikir tingkat tinggi, HOTS, higher order thinking skills. Jadi salah satu ciri-ciri berpikir tingkat tinggi adalah bisa melihat persamaan dan bisa melihat perbandingan, persamaan perbedaan. Kemudian meletakkan posisinya di antara itu. Nah, itu salah satu ciri-ciri berpikir tingkat tinggi. Dan kita lagi-lagi, Bapak Ibu, lemah dalam critical thinking, dalam berpikir kritis. Orang Indonesia sangat lemah dalam berpikir kritis. Nah, itu ya. Jadi, kenapa kita sulit untuk menulis ilmiah. Kemudian, turun lagi ke bawah, ada dilihat di situ, the purpose of this study was, nah, tujuan penelitian ini atau penelitian ini bertujuan untuk, kan langsung itu, untuk mencari tahu efek makan bakso terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris. Mencari tahu efek makan sambal atas kemampuan berbicara bahasa Inggris. Jadi langsung diutarakan di situ. Kemudian masuk ke method, sama seperti tadi, ada discussion, kemudian ada conclusion, ada acknowledgements. Nah, itu. Jadi ada beberapa artikel yang pakai acknowledgements. Pakai pengakuan, ya, bukan pengakuan sih, ucapan terima kasih. Jadi enaknya di dunia tulis-menulis ini, Bapak-Ibu, adalah satu, kejujuran. Ya. Dunia tulis-menulis itu adalah dunia kejujuran. Jangan dibolak-balik, walaupun sekarang beberapa orang ada yang membolak-balik itu. Ya. Kenapa kejujuran? Lihat bagian yang paling bawah ini ada acknowledgements. Ada references. Ya. Acknowledgements dan references ini adalah bukti bahwa dunia tulis-menulis itu adalah dunia kejujuran. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita dibantu oleh misalnya LPPM, lembaga penelitian di kampus, maka harus diucapkan terima kasih kepada pemerintah di situ di bagian acknowledgements. Kalau kita mengutip apa yang orang temukan, para pendahulu-pendahulu temukan, para ahli-ahli temukan, maka kita harus mengutip nama mereka di references. Ini adalah bagian dari jujur. Maka seorang peneliti, seorang penulis itu juga harus jujur. Itu ya Bapak Ibu, ini yang asik sebenarnya kenapa kita harus mengetahui academic writing. Karena di situ adalah ada aspek kejujuran. Ya, jadi ini merupakan bagan dari apa yang tadi yang sedikit digambarkan oleh Widodo, Handoyo Puji Widodo. Kalau yang ini saya ambil dari punyanya Waluyo, Budi Waluyo. Budi Waluyo ini orang Bengkulu, orang Curup, ngajar di Thailand di Walayla University. Ya, beliau ini alumni S1 Bahasa Inggris UNIP, Pendidikan Bahasa Inggris UNIP, kemudian lanjut S2 ke Amerika. Dan beliau sekarang mengajar di Thailand, dosen di Thailand. Ya, luar biasa kita di Bengkulu sebenarnya. Nah, ini dari Mr. Budi. Saya berpindah lagi ke slide selanjutnya. Nah, apa saja yang harus ada dalam sebuah abstrak artikel? Saya sering, ini juga temuan saya nih Bapak Ibu. Banyak, karena tadi orang Indonesia ini budayanya budaya nggak langsung, jadi menulisnya kelihatan juga nggak langsung. Menulis abstraknya nggak langsung dia, padahal abstrak itu isinya 3 Bapak Ibu. Ya, abstrak itu isinya cuma 3, nggak lebih nggak kurang. Yang pertama ada tujuan isi abstrak. Makanya biasanya abstrak itu dia dimulai dengan tujuan atau penelitian ini bertujuan untuk, langsung dia blak-blakan. Nggak kok Pak, ada kok yang saya temukan abstrak nggak langsung begitu. Benar, ada tipe kedua abstrak. Yang kedua dia kasih dulu sedikit background. Misal, beberapa penelitian terdahulu tentang berbicara bahasa Inggris adalah hanya berpusat pada aspek kelancaran. Hanya sedikit yang menguji aspek
kefasihan. Penelitian ini bertujuan untuk, nah itu ya, jadi dia kasih sedikit background, ada. Tapi nggak akan lari dia dari yang tiga ini, isi abstrak itu. Pasti dia ada purpose. Jadi abstrak itu yang pertama sekali dia harus ada tujuan. Yang kedua, ada metode yang digunakan. Metodenya apa, desainnya apa. Yang ketiga, yang terakhir, apa hasilnya. Jadi tujuannya apa, bagaimana cara menelitinya, kemudian setelah diteliti bagaimana hasilnya. Sudah selesai Bapak Ibu. Itu saja. Enggak usah banyak-banyak. Makanya tadi itu minimal 80 sampai 200 kan. Nah, itu dan itu pasti nyampe itu. Angka segitu pasti nyampe. 200 ke 250 itu pasti nyampe. Kalau Bapak Ibu kita semua itu memasukkan tiga aspek ini pasti nyampe. Ya, pasti nyampe dia. Loh gimana Pak dengan bahasa Indonesia? Nah, ya. Kalau bahasa Indonesia memang agak boros kata ya. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia itu tidak hemat dibandingkan dengan bahasa Inggris. Kadang satu kata bahasa Inggris dimaknai 2-3 kata dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya bisa juga, tapi mungkin selisih-selisih 30 kata kalau kita ingin membuat abstrak dengan mengikuti gaya retorika berbahasa Inggris. Nah, tetapi yang harus kita ingat, kita kunci di sini adalah yang perlu kita ingat adalah tiga isi dari sebuah abstrak. Tujuan, metode, dan finding. Nah, beberapa sebab tulisan ditolak. Ya. Yang pertama, fail to express ideas. Gagal mengungkapkan idenya. Kenapa gagal diungkapkan idenya dalam tulisan itu? Karena tata bahasanya jelek. Bapak Ibu ya. Dalam bahasa Indonesia, itu juga sering ditemukan kalimat yang tidak sempurna. Sebuah kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek, SPO atau SPK atau SPOK. Nah, kadang dalam penulis ini yang sering saya temukan subjeknya hilang. Subjeknya hilang dalam satu kalimat. Atau subjeknya ada, predikatnya nggak ada. Ya, jadi nggak jelas mau ngapain dia di kalimat itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, bad grammar itu grammarnya, tata bahasa. Ya. Ini penting untuk terus ditingkatkan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah have problems with paraphrasing. Paraphrase itu adalah mengatakan kembali. Jadi misalnya saya dapat berita dari RJI Pusat bahwa akan ada pelantikan pengurus baru di Bengkulu. Yang ngomong ke saya itu Pak Ketua misalnya. Pak Ajis, kita akan melantik Pak Ajis, Mas Andri ketuanya ngomong ke saya. Redaksinya begini. Pak Ajis, kita akan melantik pengurus RJI Bengkulu besok. Nah, kalau saya mau memparaphrase, saya nggak boleh bilang, wahai pengurus Bengkulu, kan nggak mungkin saya bilang, Pak Ajis, kita akan melantik pengurus RJI Bengkulu besok. Karena nggak mungkin. Itu kan kata-kata Pak Andri. Maka saya harus paraphrase. Saya harus formulasi ulang. Bagaimana caranya? Nah, beberapa cara adalah kalau dia kalimat aktif, ubah ke kalimat pasif. Itu cara memparaphrase. Jadi kalau Bapak-Ibu membaca sebuah kalimat, kalimatnya aktif, ubah ke kalimat pasif. Itu ya. Kemudian tanpa mengubah maknanya. Jadi misalnya kayak tadi, Pak Andri, wahai Bapak Ibu pengurus Bengkulu, RJI Bengkulu, kemarin Pak Andri mengatakan kepada saya bahwa kita akan dilantik. Nah, kata-kata dilantik itu kan pasif. Dari yang tadinya Pak Andri mengatakan saya dengan pasif, kami akan lantik pengurus Bengkulu. Nah, seperti itu. Cara kedua untuk memparaphrase adalah kalau dia kalimat langsung, ubah menjadi kalimat tidak langsung. Nah, tadi kalimat pasif, aktif, atau aktif, pasif, bolak-balik. Yang kedua, langsung, nggak langsung. Nggak langsung, langsung. Direct, indirect, indirect, direct. Itu Bapak Ibu ya. Nah, itu semuanya bisa dipelajari. Nah, yang ketiga. Nah, Bapak Ibu kalau menulis artikel, artikel berbahasa Inggris khususnya, ya, usahakan ada 5 komponen ini dalam artikelnya. Yang pertama, compound. Compound sentence. Kali kata
compound itu yang ciri-cirinya ada kata-kata penghubung and, or, but, so, ya, dan, atau, tetapi, kalau jadi, and, or, but, so. Compound and complex, ya, kalau compound and complex itu ada kata, ada ciri-ciri konektornya penghubungnya where, who, nah itu ya, ada penghubung misalnya for, konektor seperti itu. Nah itu usahakan ada dalam sebuah kalimat kita, dalam tulisan kita. Yang kedua ada usahakan ada if clauses, if you, if ya kalimat pakai if. Jadi kalau kita bisa penuhi semua ini, insya Allah bisa Bapak Ibu tembus. Ya. Yang ketiga ada inversion. Kalimat inversion itu kalimat yang begini, negatifnya di depan. Contoh, saya bilang dalam bahasa Indonesia, saya jarang lihat orang gila. Itu biasa kalimat seperti itu. Tapi kalau saya bilang, jarang sekali saya lihat orang gila, jarang sekali saya lihat orang gila, maka itulah inversion. Negatifnya, kata-kata negatif di depan. Apa itu? Jarang sekali. Nah, itu inversion. Itu juga ciri-ciri dari menulis akademik ya, itu harus ada kata-kata inversion, kalimat inversion. Kemudian yang keempat harus ada WH question, harus ada bertanya. Jadi dalam tulisan kita itu juga kita harus beberapa kali bertanya, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ah, tanda tanya. Terus jawab sendiri di situ, uraikan dalam narasi. Itu juga salah satu ciri-ciri artikel ilmiah ya yang baik. Nah, yang terakhir usahakan ada idiom, menggunakan idiom ya. Nah, kemudian yang keempat, nah ini dari saya ambil dari bukunya Walwalk, nanti saya kasih sama Bapak Ibu ya. Unspecified title, judulnya enggak spesifik, enggak jelas, blunder katanya. Enggak tahu, dari judul aja enggak jelas apa yang dibicarakan, variabel apa yang dibicarakan, enggak jelas. Yang kelima, lack of current references, ya kekurangan referensi ilmiah, daftar rujukan. Nah, kalau saya di mengelola jurnal itu kalau referensinya kurang dari 10 artikel daftar rujukannya saya tolak langsung Bapak Ibu. Ya, jadi 10 lah minimal artikel jurnal yang dia kutip. Nomor 6, fail to describe data in the form of tables. Nah, ini satu lagi nih. Jadi dalam artikel ilmiah harus ada tabel Bapak Ibu ya. Tabel dan grafik, chart, diagram. Wajib itu Bapak Ibu, wajib. Ya. Jadi kalau nggak ada diagram, nggak ada tabel, ya kemungkinan besar di-reject juga nanti. Jadi usahakan data yang kita peroleh itu ditabulasikan dalam sebuah tabel atau diagram. Nah, itu wajib ada, itu ciri-ciri academic writing tuh begitu. Yang ketujuh, no software citation manager is employed. Nggak ada menggunakan software rujukan, Mendeley. Nah, ini nanti akan dibahas nih oleh Pak Supriyono ini. Jadi, kalau artikel yang nggak pakai software manager references, pasti akan di-reject juga. Karena software ini memudahkan pengelola dalam mengecek. Benar nggak sudah mengutipnya? Oke, kita lanjut. Nah, pahami cara mencari jurnal ilmiah yang sesuai dengan fokus and scope, bidang kajian baru. Nah, kita bisa lihat nih kalau kita buka ini. Misalnya, nah ini. Lihat aja focus and scope-nya. Kalau kita buka sebuah jurnal, lihat aja tuh. Biasanya jurnal tuh sangat taktis sekali dia. Oh, ada language teaching methodologies. Loh, saya Pak, kayaknya nggak ke arah bahasa nih Pak. Nggak ke arah bahasa saya malah ke sastra. Lihat saja ada nggak sastra di sini. Ya, kalau nggak ada ya jangan dipaksakan Bapak Ibu publikasi di jurnal tersebut. Ya, itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Tadi slide 9 nih. Ya. Nah, cara kedua, Bapak Ibu harus bisa juga mencarinya di Sinta. Seperti ini. Ya, cara mencari jurnal, ya kalau kita sudah menulis kan kita mau terbit, mau publikasi, di mana cara mencarinya? Saya harus bilang inilah rujukannya. Ya, jadi buka Sinta. Kemudian buka sources, ada jurnal situ, cari aja apapun clue-nya. Misalnya agro teknologi misalnya. Agroteknologi. Ya akan keluar semua. Jadi kita sekarang ini sudah dimudahkan agroeko ya. Misalnya pertanian.
kita sekarang sudah dimudahkan dengan adanya mesin Sinta ini. Ya, jadi semua jurnal tentang bidang kajian serumpun itu bisa terdata dengan jelas. Jadi kita tinggal pilih saja, ya, kemana kita mau terbitkan. Kita lanjut dulu. Nah, itu ya, jadi kuasai cara mencari jurnal. Setelah menulis, kuasai cara mencari jurnal. Kemudian, nah ini nanti saya kasih untuk Bapak-Ibu, ya, free, gratis. Yang pertama, ini 100 tip untuk menghindari kesalahan dalam academic writing. Ini bagus, ini terbitan 2020, Bapak-Ibu. Sangat enak dibaca, karena dia urutkan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100. Ya, kita tinggal lihat aja, oh gampang. Dan bahasa Inggrisnya gampang kok, ya, nggak sulit-sulit amat. Yang kedua ini buku Prof. Sapnil. 2, 3, 4 ini buku Prof. Sapnil. Saya akan share untuk Bapak-Ibu. Beliau juga sudah mengikhlaskan dan juga dalam setiap webinar beliau, beliau membagikan ini. Ya, menulis telah pustaka untuk artikel jurnal internasional. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, yang tengah ini sukses menulis pendahulu artikel jurnal internasional. Dan yang terakhir, menulis artikel internasional dengan retorika bahasa Inggris. Kalau kita ulas satu persatu, wah panjang Bapak-Ibu. Ya, tetapi jangan takut. Bapak Ibu pasti bisa berlatih sembari dengan sharing. Nanti saya akan kasih tipsnya di sini. Kemudian, nah ini beberapa tips meningkatkan kualitas tulisan. Kalau kata Willy Renandia ini orang dosen di NIE, Nanyang Institute of Education di Singapura, NTU. Katanya kalau kita mau bagus tulisannya, ikuti Professional Association, asosiasi profesi diikuti. Nah, itu ada RJI, ada PDM Bengkulu, bimbingannya Pak Parwito, itu gue ikutin Bapak Ibu. Ya, diikutin. Apalagi yang ada asosiasi profesi serumpun, Bapak Ibu diikutin. Karena di situ ada orang-orang yang serumpun, yang sama bidang kajian dengan kita. Nah, jadi kata Willy Renandia, ikutin asosiasi profesi. Yang kedua FGD, perbanyak melakukan FGD. Ya sharing kalau sekarang ini webinar ya. Webinar. Kalau dulu masih offline, FGD. Nggak tahu mungkin sekarang masih ada FGD atau tidak, berkumpul membahas satu topik gitu. Nah, yang ketiga katanya, kata Pak Willy Renandia, subscribe, berlangganan ke top journals. Apa yang dilanggan TOC-nya aja, table of content-nya. Karena kalau kita kadang mengakses yang Scopus atau Wiley atau Springer kan kadang dikunci ya. Nah, tapi ada juga cara menghack-nya itu. Nah, makanya kata Pak Willy, langganan saja ke table of content-nya, daftar isinya. Baca saja daftar isinya. Karena ketika kita membaca daftar isinya, kita tahu, oh, ternyata kajian-kajian terbaru saat ini tentang ini. Dari daftar isi ini saya tahu. Gitu. Nah, cara yang keempat, collaborate, read, proofread. Kolaborasi sama teman, join, kemudian baca, dan baca ulang. Baca ulang punya teman, proofread punya teman. Proofread itu membaca akhir ya, membaca untuk publikasi yang terakhir sekali di proofread. Nah, kemudian yang selanjutnya, usahakan minimum admin duties. Usahakan sedikit pekerjaan administrasi. Ini agak susah nih. Ya, karena beberapa dari kita dosen disibukkan juga dengan pekerjaan administrasi, termasuk juga saya. Ya, saya di tahun 2020 ini paling enggak produktif. 2020 adalah tahun yang paling tidak produktif bagi saya. Karena saya tidak menjadi penulis pertama di tahun ini. Ya. Mungkin insya Allah tahun depan lah produktif. Nah, jadi itu Bapak-Ibu. Jadi kurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat administrasi. Karena itu akan menyita waktu. Dan yang terakhir adalah use online tools maksimali. Nah, gunakan alat-alat online tools. Nah, ini akan saya akan demonstrasikan. Yang pertama nih, ada beberapa yang bermanfaat. Yang pertama Cambridge Dictionary ya, kamus bahasa Inggris. Ini bisa diakses online, nggak perlu beli-beli. Sekarang nggak perlu beli-beli kamus yang cetak gitu. Ini saja online. Nah, ketik aja misalnya kita mau cari book, kita nggak tahu. Udah kita klik dan kita bisa temukan padanan kata yang artinya ya. Ah, ini. Dan ini Bapak Ibu kalau mau belajar bahasa Inggris ya, belajarlah dari kamus yang satu kata, satu makna. Inggris-Inggris, bukan Inggris-Indonesia. Ini saran saya. Ya. Karena saya sendiri ngalamin, ketika saya belajar bahasa Inggris dengan kamus yang Indonesia-Inggris, nggak nambah. Karena kosa kata bahasa Indonesia terbatas.
ini ya. Kemudian yang kedua ini ada JTW namanya. JTW itu apa, Pak? Nih, kita lihat. JTW itu adalah software online untuk mencari pasangan kata yang sesuai. Contoh, kalau saya ketik misalnya kata manajemen. Apa saja ya yang banyak, oh lagi down ya. Sorry, server is down. Sorry. Nah, ini kalau nggak lagi down nih asik nih. Jadi kita bisa melihat secara natural orang Inggris itu memadankan manajemen dengan kata apa ya? Oh, biasanya manajemen education, manajemen finansial, seperti itu. Ya, bukan yang kita buat-buat dewek, kita buat-buat sendiri, tapi yang memang secara naturally, secara bahasa mereka, mereka buat. Nah, itu bisa dicari di sini. Itu bisa dicari di situ. Kemudian, nah ini asik juga nih, karakter karakter tool. Saya klik karaktertool.com. Apa ini? Ini adalah software yang digunakan untuk mengecek tingkat level ke karya tulis kita, level tulisan kita. Nah ini, saya kasih contoh nih. Ini kan, ini saya hapus misalnya. Nah, lihat di sini ada tulisan 0 karakter, 0 word, ya kan? Nggak ada kata yang dimasukkan. Kalau saya copy paste tulisan saya ke sini, saya copy paste yang artikel saya itu yang saya tulis, terus saya paste di sini. Nah, hasilnya lihat ada 1085 kata karakter, sorry bukan kata, dan 161 kata. Tingkat tulisan saya ini katanya tingkat college graduate, tingkat mahasiswa S2. Ya, college graduate. Apakah itu baik? Baik. Itu sudah baik. Karena nanti bisa dilihat tingkatannya di sini. Bisa dilihat nanti tingkatannya di bawah ini. Mana dia? Wait. Tingkat yang paling ada undergraduate di sini. Nah. Ya, ini tingkat levelnya college graduate. Saya lupa di mana mencari level mereka. Ya, ada undergraduate, tingkat mahasiswa S1, ada tingkat SMA. Mana dia? Lupa. Nggak kelihatan di sini. Nah, itu ya. Jadi, Bapak Ibu bisa gunakan ini, character count tool ini, untuk mengecek kualitas tulisan Bapak Ibu sudah selevel apa. Apakah selevel mahasiswa S2, S3? Apakah selevel mahasiswa S1, undergraduate? Apakah selevel SMA, mahasiswa SMA, college students yang ada di high school students. Nah, itu bisa ketahuan di sini. Kemudian kalau kita lanjut nih, selanjutnya ada untuk cara mencari disertasi ya. Nih bisa diklik OATD. Ya, kalau kita mau menulis artikel ilmiah ya, academic writing, kita harus punya sumber rujukan. Nah, salah satu cara mencari sumber rujukan khususnya tesis dan disertasi yang dari luar negeri itu bisa dilihat di sini. oatd.org. Ya, itu bisa misalnya diklik misalnya tentang farming. Kita enter aja farming. Maka nanti akan keluar tuh semua. Farming enggak ada. Misalnya nursing. Wah, ada tuh farming. Lagi loading ini. Nursing, saya cari nursing. Di sini. Loh, lagi loading. Nah, nursing. Maka akan keluar semua tesis dan disertasi yang berkaitan tentang keperawatan nursing di dunia ini. Ya, jadi kita bisa ambil, kita bisa download nih dari berbagai universitas, University of Waterloo di dunia ini. Wah, ini luar biasa untuk daftar rujukan kita menulis artikel ilmiah. Ya, tinggal diketik aja di sini keywordnya apa. Nah, itu ya untuk
cara mencari artikel daftar rujukan dari disertasi dan tesis. Kita lanjut. Nah, scale ya. Selanjutnya ini scale. Apa ini scale? Ini lagi loading. Nah, scale ini hampir sama dengan tadi karakter count tool ya. Dia misalnya kita cari, kita ketik manajemen, maka dia akan mencari. Nah, seperti ini ya. Penggunaan kata manajemen di dunia ini oleh orang-orang yang penutur aslinya, oleh orang-orang barat. Nah, inilah dia penggunaannya. Ada manajemen software, manajemen decision, ya kan? Course management. Nah, ini natural Bapak Ibu, dia alami dia digunakan pasangan katanya. Nah, jadi kalau kita pusing menggunakannya ya diambil saja dari sini. Apa padanan pasangan kata yang cocok untuk manajemen. Nah, gitu ya. Tuh, kemudian kita lanjutkan lagi ada lagi. Nah, Pak, ini Pak Aziz, ya. Ah? Mohon maaf mengingatkan waktunya sekitar 10 habis menit ya? Lagi. Oke, baik. Iya, Pak. Iya, Mbak Kiki. Kita lanjut. Iya, nah, ini adalah SkyHub ya. Ini untuk memaksa sebentar, memaksa artikel itu bisa di download. Ini hang. Kemudian ada Grammarly ya. Ada Grammarly. Kalau Grammarly saya pikir itu berbayar. Kalaupun belum punya Grammarly ya enggak masalah ya. Enggak apa-apa karena itu juga tidak wajib-wajib amat. Ya. Sebentar saya selesaikan ini sedikit lagi. Nah, ini oke. Oke, terakhir ya Grammarly, kemudian nah beberapa tips untuk menghindari penolakan. Yang pertama hitung jumlah katanya, kata yang kita tulis, kemudian cek judul sama abstrak, kemudian cek tabel sama diagram, kemudian cek daftar rujukan ya. Kalau sudah terpenuhi semua, insyaallah masalah kualitas itu menyusul Bapak Ibu. Tapi Pak saya kualitasnya jelek, menyusul. Yang penting aturan-aturan ini diikutin dulu. Ya, aturan-aturan yang ada di jurnal-jurnal ilmiah ini diikutin dulu. Kalau masalah kualitas itu nyusul. Nah, ini adalah daftar references yang saya gunakan untuk membuat Salindia ini. Itu saja Bapak Ibu materi hari ini yang bisa saya bagi. Lebih dan kurang mohon maaf kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, nanti bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Sebelum kita masuki kegiatan diskusi atau tanya jawab, mungkin lanjut dulu ke pemateri kedua, yaitu dengan Bapak Supriyono. Beliau saat ini sedang menjalankan studinya di Universitas Negeri Malang. Kebetulan beliau juga sebagai pengelola jurnal yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Mana Pak Supri? Pak Supriyono? Apakah? Oke Pak, pun siap. Bisa mendengar? Siap. Saya kehilangan Pak Supri. Gimana Pak? Sudah siap Pak? Hadir. Ya siap. Boleh. Kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan ya Pak. Oke, terima kasih Mbak. Oke Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kita hormati pengurus RJI ketua yaitu Bapak Karona, kemudian pengurus pusat Dewan Pengawas Bapak Daner Sagala. Materi selanjutnya terkait tentang menulis dengan referensi dengan tools atau alat bantu dengan Mendeley.
Nah, di sini saya hanya berbagi sharing bagaimana saya menggunakan Mendeley ini untuk menulis artikel, sehingga ketika menuliskan referensi di bagian akhir, itu saya tidak menata ulang kembali, tapi dengan tools ini kita dapat dengan mudah menuliskan referensi dengan cepat. Selagi kita mengumpulkan referensi-referensi yang kita butuhkan untuk menulis sebuah artikel. Nah, di sini Mendeley itu hanya sebagai tools di MS Word. Saya adalah Supriyono dari Universitas Hajarin Bengkulu. Next, Mendeley itu apa ya? Ada desktop, ada web, kemudian ada yang di rekan. Jadi kalau saya itu sudah menginstal di ketika pengen membaca sesuatu dan merancangkan pilihan, sedang kehilangan sinyal. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, untuk materi kedua Bapak Supri, karena sinyalnya masih hilang atau mungkin mati lampu di lokasi Pak Supriyono. Jadi oke. Oke, lanjut. Jadi sehingga delay referensi daftar pustaka kita atau bacaan kita. Dengan cara itu mendownload software-nya itu berada di www.mendeley.com. Nah, di sini silakan Bapak Ibu buka laptopnya masing-masing sehingga kita bisa aplikasi langsung gitu. Jadi Mendeley ini didownload di www.mendeley.com atau ini URL-nya. Mendeley.com gitu aja di Google itu terbuka desktop-nya untuk kita download software-nya. Kemudian kita install. Karena kita
Nah, disinilah nanti muncul Mendeley yang dibuka secara online. Ada yang di desktop laptop kita, kemudian ada yang disimpan di online secara online. Nah, di website ini kita mendaftarkan, membuat create akun, kemudian nanti kita akan mendapatkan profil Mendeley secara online. Nah, ini tampilan Mendeley desktop. Jadi pengelolaan referensi yang ada di secara online, apa yang di laptop kita. Jadi referensi-referensi inilah yang akan kita pakai untuk menjadikan sebuah citasi di dalam menulis artikel. Caranya, ketika Bapak Ibu sudah terinstall Mendeley itu, maka ada input datanya nanti. Jadi di sini ada file PDF boleh, atau file BibTeX boleh, atau file yang sejenis dengan ini kita ambil dari Google, Google Scholar, kemudian ada file yang akan kita kejar nanti. Nah, di sini nanti kita input, maka akan terhimpun di Mendeley desktop kita. Bisa juga kita ketika menulis artikel, biasanya kita banyak membaca referensi-referensi, misalkan dalam satu folder itu ada 50 artikel. Nah, itu kita bisa input langsung, itu Mendeley itu berdasarkan satu folder. Jadi, satu folder nanti itu akan masuk semua artikel yang akan dijadikan citasi dalam menulis kita nanti. Nah, ini beberapa tools yang digunakan di dalam menulis Mendeley. Itu ada, ketika ada tanda seperti ini, ada titik aja, nggak ada tanda PDF-nya, berarti ini sifatnya ada DBA tag tadi. Artinya hanya sebuah icon citasi saja, bukan yang bisa kita baca di desktop-nya Mendeley. Tetapi kalau ada ikonnya PDF, berarti kita bisa membaca artikel itu di Mendeley itu. Kemudian pada beberapa artikel, tentu ada poin-poin artikel mana yang paling kita senangin. Nah, di situ diberi tanda bintang, sehingga kita pengen menulis itu dengan gaya selingkung si X, penulis X, gitu. Maka biasanya kalau saya menulis dikasih tanda bintang. Nah, ini desktopnya Mendeley itu kita berada di bisa membuat sebuah folder-folder terkait tentang tema-tema apa artikel yang kita kumpulkan di dalam referensi itu. Sehingga kita menulis apapun nanti itu bisa kita panggil sewaktu-waktu sesuai dengan topik yang kita buat. Nah, dengan cara yaitu dengan create folder, kemudian dari create folder tadi kita masukkan file PDF-nya di create folder itu tadi. Nah, barulah nanti ketika bagaimana kita setelah mengumpulkan referensi yang ada, kita melakukan sebuah apa ya, citasi kemudian memunculkan referensi yang ada di MS Word. Nah, itu dengan cara yang pertama adalah dengan install dulu plugin MS Word-nya. Dan sebelum kita dalam login di Mendeley, itu biasanya Bapak Ibu kita dikasih pemberitahuan itu apakah Mendeley ini akan diinstal di plugin-nya MS Word gitu. Nah, itu kita jawab semua. Nah, di sinilah nanti ketika tidak connect, maka kita install lagi di plugin ini, di menu tools. Nah, ini salah satu cara ketika kita citasi, caranya contohnya, misalkan ada bla 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 tulisan bahwa 20 mahasiswa, titik, sebelum titik ini kita ada menyematkan citasi. Nah, di MS Word, ketika Anda membuka
file reference, ketika membuka desktop, pasti akan muncul Mendeley ini, gitu. Sistem insert citation. Nah, ketika sudah ada insert citation, biasanya muncul dialog tools bar ini. Nah, dialog tools bar inilah kita langsung klik namanya juga nggak apa-apa. Misalkan di sini ada misalkan Wismer gitu, kita tulis Wismer itu bisa langsung di-okekan. Tapi kalau kita ingin memastikan artikel apa yang ingin kita citasi, kita klik go to Mendeley, maka kita akan pergi ke desktop Mendeley yang kita buat tadi. Kemudian setelah itu, setelah ada beberapa citasi yang banyak, maka kita akan memperoleh daftar rujukan yang banyak. Nah, di situ untuk menampilkannya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menggunakan insert bibliografi. Nah, di sini kita bisa memunculkan referensi yang secara otomatis. Nah, itu beberapa cara tadi. Nah, di sini beberapa tips juga di untuk mengunduh referensi. Saya sering menggunakan di ResearchGate, Bapak Ibu. Jadi topik-topik riset kita kadangkala sudah banyak yang dikerjakan di luar negeri. Nah, mungkin di Indonesia itu belum banyak dilakukan. Salah satu profesor yang ada di UGM itu pernah mengatakan bahwa riset yang dilakukan di sana belum tentu sama dengan yang ada di Indonesia. Sehingga saya sering mencari referensi di ResearchGate, kemudian menuangkan topik atau keywordnya, kemudian ketika dia no open access, berarti kita request. Kalau request, biasanya kita dikasih balasan. Nah, ini contoh ketika beberapa kali saya mencari referensi, tetapi referensi itu tidak saya dapatkan. Nah, ini request saya itu hampir 53, yang dijawab hanya 23 yang baru dijawab. Berarti baru setengahnya. Artinya referensi yang saya ambil tadi itu adalah no open access, artinya kita harus bayar. Tetapi ada beberapa penulis itu yang dengan senang hati membuka referensi itu. Next, kita menghubungkan dengan Mendeley itu dengan publish or praise Microsoft Windows. Nah, di sini kita langsung praktekkan. Bapak Ibu juga bisa download sama hal ya referensi yang kita miliki dengan Mendeley. Tapi ini untuk apa? Kita mengunduh referensi. Jadi kalau kita sering gunakan Google Scholar, gunakan Sinta Arjuna, nah di sini dengan publish or praise itu kita bisa mengunduh artikel juga. Nah, ketika Anda masuk di publish or praise, ini Anda silakan Bapak Ibu sekalian install, nanti akan muncul desktop seperti ini. Nah, dari desktop seperti ini, Bapak Ibu sekalian, misalkan kita ngambil dari crossref, kita ambil pilih salah satu saja. Maaf Pak Supri, untuk ya. Slide-nya nggak kelihatan. Share screen-nya tolong dicek lagi Pak Supri. Oke, ini Pak ya. Nah, ini salah satu contoh untuk mengunduh referensi yang kita inginkan. Ada publish or perish. Nah, di sini ada juga, bentar Bapak Ibu. Ini sudah di desktop saya. Jadi misalkan ambil crossref. Dia harus keluar dulu ya. Pokoknya nanti Bapak Ibu bisa klik crossref ini, kemudian klik link-nya. Mungkin ini trouble jaringan mungkin ya.
Nah, mungkin itu saja presentasi saya terkait tentang Mendeley Desktop sebagai referensi. Oops. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Kalau misalkan ada trouble ketika mendownload software-nya di www.mendeley.com, mungkin nanti akan bisa dibantu oleh advisor kita yang Mendeley itu. Di sini kita ada Pak Dhaner Sagala sama Pak Eko Sumartono. Beliau-beliau mungkin bisa memberi pencerahan tentang bagaimana menginstal Mendeley Desktop ke laptop kita. Biasanya ketika Windows-nya Windows 7 ke bawah, biasanya terjadi trouble karena ada pembaruan-pembaruan versi Mendeley yang ada di Mendeley.com itu. Sehingga mungkin ada trouble, mungkin nanti akan dibantu oleh perkenalannya Pak Dhaner sama Pak Eko Sumartono. Mungkin itu aja Pak, Bu Kiki, terima kasih. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Sukiyono. Materinya sangat baik dan sangat bermanfaat untuk kita semua pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Selanjutnya ini mungkin sudah ada yang bertanya dari Pak Kuntang, yaitu dari UM Ponorogo. Beliau bertanya kepada Pak Aziz ya, terkait materi pertama tadi. Pak Aziz? Iya Bu, kedengaran? Ini pertanyaannya untuk setting format artikel conference IOP bagaimana ya Pak? Itu pertanyaan dari Pak Kuntang. Oke, baik. Langsung saya jawab. Kalau conference yang bekerja sama dengan IOP Publishing, itu biasanya template-nya ditentukan lagi itu Bu. Karena biasanya kan IOP, kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi, nanti ada di sini teman-teman RJI, itu dengan kerjasama dengan Atlantis Press. Nah, Atlantis Press itu punya template tersendiri itu, Bapak-Ibu. Kalau nggak salah saya, Times New Roman, font 10, kemudian ada berapa, ada itu yang dilampirkan di website-nya, Bapak-Ibu. Jadi, Pak Kuntang itu tergantung conference-nya. Nanti dilihat dulu conference-nya itu mengarahkan kemana. IOP, IOP, jurnal yang mana, atau proceeding yang mana. Kemudian nanti kan bisa biasanya mereka lampirkan di website itu, Bapak-Ibu, di alamat website-nya untuk template-nya, gitu, Pak. Tapi secara keseluruhan, yang berbeda hanya font saja biasanya. Hanya jenis hurufnya saja. Ada yang pakai Times New Roman, ada yang pakai Calibri. Nah, yang beda itu saja rata-rata. Yang lainnya, polanya sama. Kalau tidak Imrat, berarti non-Imrat. Imrat itu berarti yang tadi, intro, method, results, and discussion. Nah, atau yang non-Imrat, yang pakai setelah intro ada literature review, ada kajian literatur. Nah, itu saja. Kalau pola itu sudah baku, structure yang tadi itu, Bapak. Tapi kalau yang masalah publisher-nya IOP, publisher-nya ini, itu masalah font saja. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Aziz penjelasannya terhadap pertanyaan dari Pak Kuntang, yaitu setting format artikel conference IOP. Bapak-Ibu sekalian, masih ada yang ingin bertanya, silahkan bisa mencantumkan pertanyaannya pada kolom komentar. Belum kita menutup acara ya, jelasnya nantinya. Sepertinya belum ada. Pak, boleh saya bertanya Pak Aziz? Ya, silakan Bu. Karena saya tertarik dengan materi yang Bapak sampaikan, sangat bermanfaat sekali untuk kami yang terlebih lagi ada di dalam bidang ini ya Pak ya. Begini Pak,
Tadi Bapak menjelaskan bahwa di dalam pola penulisan itu ada yang namanya pendahuluan, kemudian dari metodologi, kemudian sampai dengan kesimpulan dan pengakuan nantinya ujungnya ya Pak ya. Bagaimana sih Pak, saya pengen tahu cara menuliskan metode yang sangat baik, yang memang tepat, karena bidang kita itu memang berbeda gitu Pak. Terkadang di dalam metode itu harus dijelaskan sebaik mungkin sehingga orang benar-benar mengerti apa yang ingin kita lakukan. Jadi kiat-kiat menulis metode yang sangat baik khususnya untuk suatu roadmap atau peta jalan dari riset atau kegiatan yang akan kita lakukan. Itu Pak, mohon bantuannya. Ya, terima kasih Bu Kiki. Saya akan coba jawab berdasarkan pengalaman saya. Banyak peneliti, dosen, termasuk juga saya, ya, kewalahan dalam menulis metode. Ya, saya bilang kewalahan karena memang setelah saya refleksi ternyata kita kurang mendapat mata kuliah metode riset yang baik waktu kita dulu duduk di bangku kuliah. Ini harus diakui ini nih, karena saya sendiri ketika menguji mahasiswa gitu ya. Ketika bertanya tentang bagian metode, rata-rata memang kelabakan. Dan ketika saya cross-check lagi pengalamannya belajar mata kuliah metodologi penelitian, dan rata-rata amburadul. Amburadul dalam arti kata tidak tuntas, Bapak Ibu. Nah, saya rasa ini penting bagi kita dosen, ya. Kalau mengajar mata kuliah metode penelitian, harus saya pikir tuntas. Itu yang pertama yang saya temukan dari kenapa kita kewalahan dalam menulis metode penelitian. Karena masa lalu yang begitu. Yang kedua, kebanyakan yang diajarkan oleh pengalaman saya juga, ya, diajarkan oleh dosen-dosen saya selama saya S1 dan S2, itu hanya berfokus pada pendekatan kuantitatif, sehingga kita dengan pendekatan-pendekatan berjenis kuali. Padahal beberapa jurnal yang di luar dan di dalam, internasional dan nasional, itu menerima sekali penelitian dengan desain-desain berbentuk kuali. Bahkan hanya dengan partisipan satu orang, dua orang, itu ada yang tembus Scopus, Bapak Ibu. Jadi Pak Handoyo waktu di Malang itu, Handoyo Puji Widodo itu, dia bilang, Bapak Ibu pernah nggak tahu ada artikel penelitian yang meneliti diri sendiri? Wah, kami bingung waktu itu. Masa bisa meneliti diri sendiri? Dan ternyata ada. Yaitu jenis artikel penelitian dengan nama best practice namanya. Best practice itu jenis penelitian yang dituliskan berdasarkan pengalaman si peneliti. Misalnya dia mengajar anak-anak bahasa, mengajar bahasa Inggris pada mahasiswa dengan menerapkan di luar dari metode yang ada. Seperti misalnya sebelum belajar, kita makan bakso dulu, biar happy. Nah, ternyata pola-pola yang dia ajarkan itu masuk dan berpengaruh. Nah, itu jenis best practice begitu ternyata ada yang diterima di Scopus. Itu kata Pak Handoyo Puji Widodo. Saya juga heran. Nah, di situ paradigma saya terbuka bahwa memang di bangku kuliah selama ini kita, termasuk saya, itu diajarkan hanya berfokus pada satu titik, yaitu kuanti. Makanya kita lemah. Jadi bagaimana cara meningkatkannya, saya pikir, ya itu tadi, karena kita sudah jadi dosen, ya sudah jadi pendidik, mau nggak mau caranya adalah bertukar pikiran dengan, itu tadi, satu, bisa ikut asosiasi profesi, yang kedua bisa webinar begini atau FGD. FGD kan sudah jarang ya karena ini gitu sih Bu. Baik, Pak Adi. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini ya, sepertinya Pak Adi mengalami gangguan sinyal. Baik, ini untuk ada pertanyaan untuk Pak Supriyono, lebih ke materi Pak Supriyono, dari Ibu Nining, yaitu dari Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Beliau menanyakan
sangat awam tentang Mendeley, jadi ingin mengetahui apa manfaat Mendeley, apakah untuk bisa lolos jurnal terakreditasi harus menggunakan Mendeley. Bagaimana Pak Supri? Pak Supri? Oke, Mbak Kiki, terima kasih. Iya, silahkan dijawab, Pak. Oke, Mbak Nining, jadi begini ya, Mbak. Untuk penulisan referensi, itu bukan hanya Mendeley yang dipakai sebagai tools-nya gitu. Ada teman saya itu yang menggunakan dengan Zotero, EdNote gitu. Kemudian ada dengan yang saya kerjakan sendiri itu dengan Mendeley. Ketika kita menggunakan tools Mendeley ini, Mbak, jadi kita metadata yang ada di sistem citasi lebih baik gitu. Artinya berbeda kita ketika menulis dengan secara manual gitu. Jadi kalau kita menggunakan Mendeley, ya insya Allah penulisan kita itu baik dan benar. Dan itu pun tergantung juga bagaimana kita mengelola metadata yang ada di referensi Mendeley kita. Kita sebagai contoh, saya mengelola Mendeley desktop ini, itu. Nah, ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk menulis di jurnal. Jadi mengenai apakah dia akan diterima atau tidak, yaitu tergantung substansi dan bagaimana editor jurnal itu melihat fokus dan skop penelitian yang Ibu kerjakan. Sudah masuk grade seperti apa dia, dan kebaruannya seperti apa. Referensi ini hanya memudahkan si editor untuk melihat referensi yang dikutip itu betul-betul dari hasil pengkajian dari beberapa jurnal. Nah, di sini, Bapak-Ibu sekalian, di metadata referensi Mendeley ini, kita harus lengkapi semua dulu, gitu. Ada beberapa artikel itu yang tidak lengkap gitu. Nah, di sini. Di sini. Jadi ketika klik di metadata ini di data PDF yang kita upload di Mendeley file tadi, itu terkadang metadata yang ada di sini itu tidak lengkap. Nah, kita lengkapi sehingga sistem referensi yang ada di yang kita inginkan sesuai dengan guideline jurnalnya, itu lebih memudahkan kita untuk mengubah mereka pengen stylenya apa gitu loh. Stylenya apa? IEE, bentar, saya share dulu. Nah, ini jadi memudahkan kita untuk mengubah style-style yang diinginkan oleh editor jurnal itu seperti apa. Misalkan ini EEE yang kita buat. Kita bisa rubah settingan, misalkan ada kita di reject di sini. Nah, kita bisa mengubah mereka pakai settingan Mendeley dengan gaya referensi apa gitu. Sudah kita klik aja yang apa, kemudian kita refresh. Nah, dia berubah otomatis. Jadi, dengan secepat itu memudahkan kinerja kita mengelola referensi yang kita tulis satu-satu, itu akan menjadi merepotkan kita. Dan sistem citasinya pun sangat-sangat mudah sekali ketika kita menulis, ketika kalimat ini, misalkan di akhir ini, mahal misalkan. Nah, kita hanya klik yang ada di tools-nya MS Word kita ketika kita sudah install di desktop laptop, maka kita akan di referensi kita akan muncul Mendeley ini ketika kita sudah input tools-nya itu. Nah, kemudian kita insert, kita akan pergi ke Mendeley yang kita tuju. File apa yang kita ingin citasi, misalkan kita cari di sini, harganya mahal, misalkan watersheet atau apa gitu.
Nah, saya klik ini gitu karena saya mensitasi ini gitu. Saya klik ini, kemudian klik yang citate ini gitu. Nah, dia akan otomatis muncul di referensi yang ada di MS Word kita. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Mendeley ini hanya tools memudahkan kita dalam menulis artikel, menulis skripsi, tesis, disertasi, sehingga tugas kita yang apa, yang bagian akhir ini kita tidak mengurutkan lagi, atau mereka sudah otomatis tersusun rapi dan dilihatnya ketika seperti ini kita akan lebih enak melihat dan apa dari referensi yang kita baca itu lebih baik. Mungkin itu Mbak Kiki, ketika ini mungkin advisor kita Pak Eko atau Pak Danel mungkin bisa membantu. Ya, terima kasih Pak Supri. Pertanyaan dari Ibu Fatimah, Universitas Lambung Mangkurat. Ini ditujukan untuk Bapak Azhar dan Bapak Supri terkait laman-laman untuk mencari artikel ilmiah untuk rujukan dalam kita menulis. Silakan. Ya, Bu. Ini dari Bu Sri Wahyuni ya? Silakan Pak, mungkin bisa dijawab oleh Pak Supri atau dari yang Bu Sri Wahyuni ya, Bu ya? Ibu Siti, Pak. Oh, sebentar, pertanyaannya di atas ya. Bu Siti, oke. Meminta saran lama-lama mencari artikel ilmiah. Oke. Rujukan untuk mencari artikel ilmiah paling gampangnya Google Scholar, Bu. Paling gampangnya Google Scholar. Kemudian kalau dia dikunci oleh Scopus, nah dipaksa buka, ya caranya ini biar saya scare. Kalau dipaksa, kalau dia dikunci, misalnya maka kita ke sini. Ya, kadang kan ada beberapa artikel yang kita cari, kemudian ketika di-download dia terkunci karena berbayar. Nah, ini sepertinya udah ganti ya. Dia selalu ganti domain biar aman. Nah, ini Wixin. Nah, ini kalau Bapak Ibu kuncinya sih satu ya, mesin pengindeks Google. Kalau bisa di-download dari Google, alhamdulillah. Tetapi kalau nggak bisa di-download dari Google, dia terkunci, langsung ke sini. Bapak Ibu bisa copy paste saja link-nya, masukkan ke sini. Ya. Biasanya yang mengunci-ngunci artikel itu adalah yang terbitan Oxford atau terbitan Cambridge. Dia nggak mau itu dia nggak mau gratisan. Jadi dia kuncinya semua. Nah, itu. Jadi kalau terkunci tapi nggak tahu nih masa pandemi begini apakah dia buka kuncinya atau enggak nih, contohnya ya kalau ini biasanya kebuka nih PDF di download. Ah, ini wait, kali ketika saya klik PDF nih, nah ini contohnya nih Bu, ini contoh artikel yang terbit di jurnal terbitan Wiley ya, Scopus. Ketika saya klik PDF-nya nggak mau tuh. Nggak mau. Bagaimana caranya? Nggak mungkin dong kita disuruh bayar ya. Udah pandemi begini Bapak-Ibu ya. Ya, maka caranya bisa link ini kita copy-paste. Atau cara yang kedua ini, DOI-nya. Ini di blog dia DOI-nya. Di blog, di copy, dimasukin ke SkyHub tadi. Sky. Nah, sini. Nah, kemudian diklik enter. Yang tadinya nggak bisa, bim salah bim jadi bisa. Nah, ini. Alexandra ini pemiliknya nih, Bu. Ya, di sebelah kiri ini. Ini anak muda dari Rusia ini.
yang bekerja menghack semua artikel. Nah ini, kita tinggal klik di sebelah kiri ini ada save. Sudah, artikel ini bisa jadi milik kita. Apakah halal, Pak? Halal insya Allah. Karena kita punya pulsa halal, beli, Bu, ya. jadi ini tinggal diklik save, maka artikel yang tadinya itu dikunci akan langsung di sini. Yang membangun website ini adalah Alexandra ini, orang Rusia, ya. Dia hacker. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Bu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Sri Wahyuni, BPTP Yogyakarta. Beliau bertanya, apabila kita submit jurnal ilmiah di sini. Mohon informasi, software free untuk deteksi yang apapun jika itu harus berbayar, apakah bisa kita mengontak tim RJI? Terima kasih. Itu pertanyaannya. Azhar, hilang kontak ini kayaknya. Ya Bu, yang dari Bu Nurul ya. Yang dari Bu Nurul ya, pertanyaannya ya. Ibu Sri Wahyuni Pak. Ibu Sri Wahyuni. Mohon maaf, Sri Wahyuni Pak, dari BPTP okay. Yogyakarta. Ya. Apabila kita submit jurnal internasional akan ada ketentuan maksimal persentase plagiarisme. Oke, baik. Karena saya juga pengelola jurnal dan saya gunakan Authenticate software untuk ngecek plagiat, biasanya jurnal-jurnal internasional bereputasi itu meminta tingkat similarity 15-20% Bapak Ibu. Ya, menggunakan Turnitin atau Authenticate. Tapi biasanya kalau mereka publisher besar, misalnya Wiley atau misalnya Springer, dia pakai Turnitin. Yang lebih ketat lagi, sedikit lebih ketat lagi dibandingkan dengan Authenticate. Ya, jadi usahakan Bapak Ibu kalau nulis itu ya 20 ya atau di bawah 20% lah similarity-nya. Kemudian saya jawab lagi ya untuk bagaimana cara agar bagaimana cara agar artikel ilmiah kita yang disitasi orang lain bisa terrecord secara online di Google Scholar sehingga H index kita di GWS naik. Oke, bagaimana cara artikel? Oke, satu-satunya cara memang kirimlah artikel ke jurnal yang baik susunan metadatanya. Ya, jadi jurnal yang baik metadatanya itu dia kalau diklik Google Scholar jurnalnya dia akan connect. Kalau diklik gambar Google Scholar jurnalnya dia akan connect. Kalau diklik gambar DOAJ yang ada di jurnalnya dia akan connect. Nah itu, jadi pilihlah jurnal yang seperti itu. Yang kedua caranya, agar artikel Bapak Ibu bisa disitasi orang, ketika mengirimkan artikel itu, isiannya harus ditulis semua Pak Bu. Karena ada tuh, nama, asal email, asal negara, afiliasi, ya kan? Afiliasi jangan ditulis prodi, pendidikan, bahasa Inggris, fakultas, keguruan, nggak usah. Yang namanya afiliasi itu hanya dituliskan universitasnya saja, kampusnya saja. Ini berpengaruh Pak Bu, ini sangat berpengaruh ya. Jadi tuliskan afiliasi hanya nama kampus saja. Nah ya, jadi kalau susunan metadata itu sudah baik, mau itu metadata Bapak Ibu sendiri ataupun metadata jurnalnya, insya Allah akan bisa diindeks oleh orang. Adapun kalau mau dikutip oleh mahasiswa kita, ya suruh baca mahasiswanya Bapak Ibu. Ya, disuruh baca agar dia bisa mengutip itu. Bagaimana cara agar artikel ilmiah kita yang terindeks Sinta bisa terrecord di akun Sinta? Nah, kalau namanya akun Sinta, yang namanya akun Sinta itu yang menghandle adalah LPPM, Bapak Ibu. Ya, admin Sinta
perguruan tinggi itu ada pada LPPM, Lembaga Penjaminan Mutu Penelitian dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, ya itu. Jadi silakan kontak LPPM-nya untuk diupdate sintanya. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab, Bu Kiki. Thank you. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Untuk pertanyaan terakhir ini sepertinya, Pak. Ada pertanyaan terakhir yang diarahkan mungkin lebih tepatnya ke Pak Supri, yaitu izin bertanya dari Bu Revi Amelia. Bagaimana cara mengatasi Mendeley jika bertentangan dengan jurnal? Mohon Pak Supri untuk bisa dijawab. Pak Supri? Iya, Pak. Ini bertentangan dengan jurnal maksudnya gimana ya? Atau open access, no open access ya mungkin? Ketika kita, saya pernah sih ketika ambil jurnal yang dikatakan oleh Pak Ansar tadi, pakai SkiHub, kemudian kita upload di Mendeley. Kemudian saya input di smartphone gitu. Ketika saya input di smartphone, ternyata ketika itu saya upgrade, minta refresh gitu. Nah, ketika sudah di refresh, jurnal itu PDF-nya hilang. Artinya ada yang sudah terintegrasi karena Mendeley ini terintegrasi langsung ke Elsevier atau ke ya ke publisher Elsevier. Jadi ada beberapa jurnal yang artikelnya yang no open access kita upload di Mendeley itu akan secara otomatis hilang dari yang jejak rekamnya dari kita gitu. Jadi bertentangan ya. Saya mungkin itu sih hindari saja mengambil artikel yang no open access. Kalaupun dia open access, kalau saya tipsnya cari di ResearchGate gitu. Kita request dari penulis pertamanya, sehingga ketika nanti ada klaim dari publisher, kita suruh bayar, kita ngambil artikel, ya kita punya argumentatif di ResearchGate itu, sehingga kita tidak dituntut oleh publisher, karena di situ kita ada open access sama no open access. Ketika no open access berarti kita harus berbayar artikel itu. Berapa kapasitas Mendeley-nya itu? Waduh, kalau kapasitas kayaknya seperti kapasitas laptopnya kuat nggak sampai berapa gitu untuk menampung referensi yang ingin kita jadikan metadata dalam menulis artikel. Jadi kalau izin share. Nah, ini Bapak Ibu, ketika menulis, saya itu minimal 40 jurnal saya download, kemudian saya input di Mendeley. 40 jurnal itu terkait topiknya apa, sehingga memudahkan kita untuk berpikir, untuk mengkritisi apa-apa, sehingga memudahkan kita dalam menulis. Dan menulis dalam sitasi pun dimudahkan lagi gitu. Artinya berapa banyak ibu kuatnya mencari jurnal juga, berapa folder aja ini yang kita garap untuk menulis artikel di beberapa jurnal. Nah, ini beberapa contoh yang di-skip oleh publisher. Jadi ada bentar. LULC. Nah, ini di-skip oleh publisher yang ini. Karena kita ngambil tanpa itu yang saya alamin sih. Mungkin Pak Eko atau Pak Danar mungkin bisa klarifikasi terkait tentang yang dengan jurnal artikel yang di-upload di Mendeley. Mungkin itu aja, Mbak Kiki. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Supri. Terima kasih atas jawabannya.
Sepertinya pertanyaan dari terkait dari Revi Amelia, dari Ibu Revi Amelia itu adalah pertanyaan terakhir pada hari ini, kegiatan hari ini. Bapak Ibu sekalian peserta webinar, kita telah berada di ujung acara pada hari ini. Sekali lagi kami dari tim panitia mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah memberikan materinya pada hari ini. Saya rasa materinya sangat bermanfaat dan sangat menarik sekali untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri, mungkin mohon diaktifkan kameranya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan melakukan kegiatan foto bersama yang akan dipandu oleh moderator kita, operator kita. Baik, silakan.